7 malam. Itu iseng-iseng saya lihat Bukalapak gitu kan. Ya udah ngelihat ada barang apa aja hari ini. Waktu itu ada yang saya lihat, yang saya ingat ada handphone, ada macam-macam, salah satunya ada mobil Mini Cooper itu. Yaudah, pas itu yang ujung keberuntungan lah, saya klik aja yang Mini Cooper 12.000 gitu kan. Ya udah setelah itu ya saya sendiri udah enggak terlalu berharap juga karena sebelumnya juga udah sering klik kan meleset terus. Jadi ya udah anggap aja abis ngeklik udah nggak ingat kalau saya ikutan serbu-seru itu. Pas jam sekitar jam 2 malam apa jam 1, jam 2 malam lah saya terbangun dari tidur ngelihat, niatnya sih ngelihat jam di handphone kan. Pas dilihat ada notifikasi sedang ada tayangan langsung di Instagram Ola Ramlan serbu-seru, saya klik, saya buka kan. Saya buka masuknya ke YouTube, saya buka di YouTube. Dilihat sampai selesai. Pemenangnya Deddy Haryadi. Gitu. Saya sendiri belum mengenal Deddy Haryadi itu ternyata saya ya. Udah gitu ya udah saya simpen lagi handphone. Masih belum menyadar juga kalau saya sebagai pemenangnya kan. Saya malah selfie itu ngerokok nyantai. Pas sudah agak tersadar saya lihat lagi handphone. Saya lihat akun Bukalapak saya. Saya lihat Anda sebagai penyerbu terpilih. Gitu. Udah bengong. Beneran gue nih. Ya, dalam hati beneran gue nih. Di situ kan kalau prosedurnya yang seru-seru itu ya untuk yang terpilih, dia harus konfirmasi alamat pengiriman. Ya udah saya langsung alamat pengiriman aja, kebetulan di situ udah ada histori alamat pengiriman saya karena saya pernah belanja kan di situ. Udah langsung saya klik. Ya udah saya tinggal tidur lagi. Tinggal tidur, ya pagi-pagi saya lihat lagi masih ada nggak saya sebagai terpilih. Oh ternyata masih ada, tapi ya saya juga masih belum yakin banget gitu kan. Kalau itu emang saya pemenangnya, bisa aja kan kesalahan sistem gitu kan. Udah saya aktivitas biasa aja, pagi-pagi keluar lagi cari rezeki kan. Sekitar jam 8 ada dari pihak Bukalapak nelpon saya. Wow. Kabarin bahwa emang ternyata saya penyerbu terpilih gitu.